Thank you.
Siapkan diri, termasuk juga para petugas. Untuk lagu Padamu Negeri nanti enggak usah pakai dirijen ya. Sekali lagi yang kemarin sudah geladi bersih. Kurang biru. Cek cek. Untuk lagu Padamu Negeri. Cek satu, 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 satu. Satu, satu. Untuk lagu Padamu Negeri nanti tidak perlu menunggu dirijen. Jadi kalian berdiri, kemudian ketika diminta untuk berdiri, silakan berdiri. Kemudian nanti mengikuti lagu yang muncul dari pengeras suara, kalian bernyanyi ya. Ya, diiringi instrumen nanti, ada instrumennya. Tinggal mengikuti aja kalian. Tujuh menit lagi, on air dimulai. Kurang aku 7 bisa, menit. Anak-anak sekarang bisa cek Google ya untuk lagu Padamu Negeri. Takutnya nanti kalian enggak hafal. Padamu Negeri. Coba, kita coba ya. Ya. Oh.
ditaruh di belakang kursi-kursi itu aja loh. Nanti kalau di syuting jelek, Mbak. Cek, halo. Sekali lagi untuk yang masih berada di luar, segera mempersiapkan diri di tempat masing-masing karena prosesi akan segera dimulai. Anak-anakku, barangkali ada yang ingin ke belakang, silakan ke kamar mandi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Salam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri, Bapak Dr. Indra Prasetya, Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK, SMA dan SMP Wijaya Putra. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru Karyawan SMK Wijaya Putra. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Wisudawan dan kelas 12 SMK Wijaya Putra Surabaya. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan kegiatan bernilai historis bagi kita dan para wisudawan kelas 12 SMK Wijaya Putra. Bapak, Ibu Guru, dan Wali Wisudawan, pada hari ini, Sabtu,
12 Juni 2021 bertempat di lobi kampus Universitas Wijaya Putra, kita selenggarakan acara Purna Widya SMK Wijaya Putra Surabaya. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara para wisudawan dan Bapak Ibu Wali Wisudawan. Semoga keberadaan kita pada acara ini merupakan perwujudan keberhasilan dunia pendidikan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tercinta. Acara Tunggal Purna Widya SMK Wijaya Putra Surabaya tanggal 12 Juni 2021. Prosesi memasuki tempat Purna Widya. Hadirin dan Purna Widya dipersilakan berdiri. Thank you.
pembukaan Purnawidya SMK Wijaya Putra. Pimpinan sidang memimpin pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, prosesi Purnawidya SMK Wijaya Putra hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 kami nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dan peserta Purnawidya dipersilakan berdiri. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur mendahului kita. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa semoga arwah para pahlawan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan SK kelulusan siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik yang akan dibacakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang terhormat Bapak Febri Arianto, Sarjana Teknik, dipersilakan. Surat keputusan nomor 437 garing KAP garing SMK.WP garing E.2 garing 6/2021 tentang kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan pencapaian kompetensi kelulusan dalam ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wijaya Putra Surabaya menimbang berdasarkan hasil kelulusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada peserta didik SMK Wijaya Putra tahun pelajaran 2020-2021 dipandang perlu menetapkan kelulusan peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 yang ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus DAC atau disingkat COVID-19. Dan seterusnya, berikutnya adalah memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan kelulusan peserta didik SMK Wijaya Putra tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, daftar nama peserta didik yang dinyatakan lulus tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Juni 2021. Atas nama Kepala SMK Wijaya Putra Sugeng, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Surat keputusan Kepala SMK Wijaya Putra nomor 438 garing SMK.WP garing E.2 garing 6 garing 2021 tentang penetapan siswa berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik tahun pelajaran 2020-2021. Kepala SMK Wijaya Putra Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan kelulusan siswa berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik SMK Wijaya Putra tahun 2020-2021. Daftar nama siswa yang dinyatakan berprestasi tercantum dalam lampiran surat keputusan. Adapun daftar nama siswa dari jurusan akuntansi atas nama Hilda Alfia Putri, kelas 12 akuntansi. Jurusan TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atas nama Rizky Dwi Pamungkas, kelas 12 TKRO 2. Dari jurusan Multimedia atas nama Yogi Januar Rahman, kelas 12 MM 2. Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atas nama Dea Yunika Fitrianti, kelas 12 TKJ. Berikutnya untuk siswa berprestasi dalam bidang non-akademik SMK Wijaya Putra tahun pelajaran 2020-2021. Lomba Jujitsu atas nama Zakwan Ulhak Windayana, kelas 12 TKJ, meraih juara 1. Lomba LKTI Daring Sejatim di UPN Surabaya atas nama Sylvia
atas nama Nurus Safira Mukliso, atas nama Belva Ayu Aswanda kelas 12 AKL dengan memperoleh juara 1. Demikian surat keputusan ini kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Pengukuhan kelulusan Purnawidya dilakukan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Wijaya Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 SMK Wijaya Putra mengukuhkan dan menyatakan lulus sejumlah 144 siswa dan berhak menyandang alumni SMK Wijaya Putra tahun 2021. Kelas 12 TKRO 1, Bapak Muhammad Sujada Olilungo, Sarjana Pendidikan. Abu Sofyan. Namamu akan selalu
Rizky Mahaputra Yuda. Muhammad Ilham Ramadhani, Muhammad Imam Asari, Muhammad Rafli Ardiansah, Nova Alfrizal Eka Firmansyah, Rahmat Abian Susatrio, Rahmat Nursa Baryansyah, Rafif Atalah Wijaya, Revi Ardiansyah, Randy Aris Ardiansyah, Rizky Mahaputra Yuda, Sahrul Safiq, Unika Fitranti, Dea
Ardiansyah Endias Rama Syah Putra, Chandra Alexandro Siagian. Danu Agrian Tanu, Didit Adi Kurniawan, Diego Hinda Ardiansyah, Dimas Abimanyu, Muhammad Nugroho Ilhamsyah, Muhammad Syahrul Prasetyo, Multimedia 1 Ibu Karin Alkaseno, Sarjana Pendidikan. Dimas Abdi Pratama, pengukuhan virtual Aang Dwi Prasetyo, Abdul Wahid Ada Astafi'i, Abimanyu Sakti, Ade Syama Yohana Margareta, Adelra Duava, Amrizal Rahman, Ananda Indra Wibowo, Anugraheni Puspita, Atta Yuan Adiba, Attila Fandi Rabani, Aurelia Jasmine
Christopher Lasedu. Billy Harsya Nur Rahmat. Jika Vena Ananda. Dendi Galan Danendra Subroto. Dimas M. Rian. Enrico Esa Ramadan. Fahmi Duta Tiansyah. Febriana Meutia Nur Fadilah. Ferdiansa Rindre Permana Bertram. Ferry Setiawan. Vixianti Fitri Putri Aziria. Sandi Pratama. Jessica Cahya Ningrum. Kevin Adia Setiawan. Levina Tesalonika Liemonu. Muhammad Salman Al-Faris. Muhammad Farhan Ramadan. Muhammad Iqbal
Elang Saputra, Muhammad Reza Rahmanian, Paranita Widya Rahman, kelas 12 akuntansi Ibu Dwi Ayu Ros Kritayanti, sarjana pendidikan. Belva Ayu Aswanda, Fadilah Aprilia Putri, Safira Mugliso, Adek Dinda Anasita Rahayu, Anggita Dewi Lestari, Ardelia Febriana Widyawati, Cahya Nurani Puspita Sari, Selin Karen Irawan, Cindy Wulan Fernanda,
Larissa Febriani. Dewanti Ayu Chandra. Dini Fitria Arifa. Josefira Ayu Kusuma Wardani. Nabila Mahda Latifah. Nur Hanifa Santoso. Nur Kamida. Putri Regita Angelika. Rahayuning Buana Putri. Ratri Kusuma Astuti. Salsabila Indah Agustin. Salwa Asila Ramadanti. Stefania Nur Cahyaningsi. Cecilia Sugianto. Selvi Putri Rahmawati. Siti Sofiatul Firdaus. Turut Diana Islamia. Fania Diah Wahyuning Tias. Yusuf Octavianus. Peserta Purnawidya diharap duduk kembali. Penyerahan piagam penghargaan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Hilda Alvia Putri, 12 akuntansi.
Rizky Dwi Pamungkas, 12 TKRU. Yogi Yanuar Rahman, 12 Multimedia. Dea Yunika Fitranti, 12 TKJ. Prestasi bidang non-akademik, Zakwan Ulhaq Windayana, Jiu-Jitsu, kelas 12 TKJ. Di bidang LKTI Daring se-Jawa Timur yang bertempat di UPN Surabaya, Silvia, 12 AKL. Nurus Safira Mukliso, 12 AKL. Belva Ayu Aswanda, 12 AKL. Yang terhormat Bapak Alianto Sarjana Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, untuk menyerahkan piagam penghargaan. Siswa berprestasi dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan perwakilan Purnawidya sebagai perwujudan terima kasih kepada lembaga SMK Wijaya Putra, diwakili oleh Ananda Nurus Safira Mukliso, 12 AKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Wijaya Putra, dan yang terhormat teman-temanku semuanya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan Purnawidya SMK Wijaya Putra dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan keakraban di kampus hijau yang rindang. Sejuk nan bersih, sebersih hati kita para alumni Sekolah SMK Wijaya Putra yang selama 3 tahun mendapat pendidikan budi pekerti di sekolah yang kita cintai ini. Semoga kebersihan hati para teman alumni ini akan terbawa dalam kehidupan di masyarakat. Para hadirin yang terhormat, sebagai wakil dari siswa kelas 12, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru yang telah membimbing dan mendidik serta mentransfer ilmunya kepada kami selama 3 tahun di lembaga tercinta ini, tanpa mengenal lelah dan waktu. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua bermanfaat untuk diri kita sendiri serta bagi masyarakat luas. Kami para alumni tidak bisa membalas budi jasa guru-guru kita. Hanya ucapan doa yang bisa kami panjatkan, semoga Bapak dan Ibu guru di Lembaga Pendidikan Wijaya Putra selalu diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat terus mencerdaskan serta membimbing adik-adik kami. Dengan sabar serta tulus tanpa berkeluh kesah, Engkau menghadapi kenakalan kami. Semoga pengorbanan yang Engkau berikan selalu terpatri dalam sanubari kami. Bapak dan Ibu yang kami cintai, banyak yang kami dapat di kampus tercinta ini. Mulai dari kenangan manis sampai kenangan pahit, ataupun hukuman yang kami jalani selama mencari ilmu di kampus ini, menjadi kenangan dan memori yang tidak bisa kami lupakan. Sungguh, semua itu akan kami ukir dalam hidup dan akan menjadi kenangan terindah dalam hidup kami. Bapak dan Ibu guru, pantaslah jika Engkau disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena tidak pernah jasa guru itu mendapat tanda bintang atau penghargaan. Tapi kami berjanji akan tetap mematri jasa-jasamu dalam sanubari kami. Dan pada kesempatan ini, kami wakil dari kelas 12 mendoakan kepada semua guru-guru di lingkungan lembaga tercinta ini senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa mendidik adik-adik kami serta tetap eksis dalam membesarkan lembaga pendidikan di lingkungan Wijaya Putra tercinta ini. Demikian kesan dan pesan yang dapat kami sampaikan. Semoga sepatah kata dari kami berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, sebab kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepala sekolah sekaligus penyerahan kembali ke orang tua wali siswa. Sungguh terenyuh sambutan dari anakku tadi, itu menambah semangat kami untuk melayani anak-anak, melayani peserta didik SMK Wijaya Putra. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri, Bapak Dr. Indra Prastio. Yang terhormat Bapak Dewan Guru dan Karyawan SMK Wijaya Putra. Yang terhormat
Bapak, Ibu, orang tua, siswa, baik itu yang saat ini hadir maupun yang virtual. Halo, mana yang virtual? Serta anak-anakku yang hadir saat ini, perwakilan, serta yang ada di rumah. Halo, mana yang ada di rumah? Itu ya. Ya, ini halo semuanya, Bapak Ibu, orang tua yang ada di rumah maupun anak-anakku yang wisuda secara virtual di rumah. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua, termasuk juga perwakilan dari teman-teman kepala sekolah SMK swasta Surabaya, termasuk juga perwakilan dari dunia industri. Yang terhormat, kami hormat pada Bapak Ibu semua yang secara virtual maupun yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita hari ini dapat melaksanakan acara Purnawidiyah kali ini. Meskipun di suasana pandemi, kita masih berupaya untuk melaksanakan secara blended. Perwakilan yang hadir di sini dan yang lain secara virtual. Ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para wisudawan yang berbahagia, hari ini merupakan hari penting dan bersejarah bagi kita semuanya. Karena selama 3 tahun anak-anakku berkiprah di SMK Wijaya Putra ini, banyak aktivitas yang warnai anak-anakku di sini. Dan terima kasih banyak, itu memberi warna di sekolah sini dan mampu untuk mendorong dan citra SMK semakin bagus. Selain itu juga, selain pembelajaran juga, anak-anakku sudah magang praktek kerja lapangan di dunia usaha dan di dunia industri. Ini menunjukkan upaya peningkatan kompetensi yang siap kerja. Selama 6 bulan anak-anakku di lokasi industri, betul-betul menggembleng anak-anakku untuk di situ. Dan tidak hanya itu, selama 3 tahun anak-anakku pun banyak mengukir prestasi-prestasi atau aktivitas-aktivitas di SMK Wijaya Putra. Di antaranya anak-anak mampu membuat mobil listrik. Ini impian masa depan, impian secara nasional, bahkan Indonesia, harapan industri ini berkembang, mobil listrik, smart home, kemudian smart agrikultural, semua serba teknologi, IoT, Internet of Things, ini yang harus kita galakkan, dan anak-anak sudah mempelajari dan bisa memproduksi itu. Aplikasi akunting secara digital, ini anak-anak bahkan lomba pun mampu untuk meraih prestasi. Demikian juga anak-anak multimedia kreatif yang saat ini lagi action langsung, ini kelas 10, kelas 11 luar biasa. Termasuk yang kelas 12, kakak-kakaknya mampu untuk menularkan kompetensi ini. Ini luar biasa untuk anak-anakku. Di dunia kerja langsung seperti ini. Dan kita tidak kalah dengan pertelevisian nasional. Ini karya-karya yang luar biasa anak-anakku untuk multimedia kreatif. Termasuk prestasi non-akademik, jiu-jitsu, dan lain-lainnya. Ini
pun berprestasi. Serta kelas 12 ini saat ini setelah proses pun sudah ada beberapa industri yang menerima lapangan kerja. Salah satunya yang barusan yaitu diterima di Satpas Polrestabes bagian IT Kolombo. Mana di sini? Mbak Fiksi Yanti, mungkin di rumah. Halo Mbak Fiksi. Mbak Fiksi Yanti, halo, mana Fiksi Yanti? Angkat tangan itu, angkat tangan Mbak Fiksi, ya. Ya. Langsung diterima di IT Kolombo Satpas Polrestabes Surabaya. Harapan lulusan-lulusan yang sudah berkompetensi ini langsung diterima di dunia kerja. Dan ini sudah berapa perusahaan yang siap untuk menerimanya. Tidak hanya diterima di tempat kerja, SMK pun bisa untuk melanjutkan studi. Ini dibuktikan dengan 8 siswa kelas 12 diterima di perguruan tinggi negeri. 8 siswa. Ya, jadi banyak sekali. Kita juga pun mampu dan bisa untuk anak sekolah lanjut. Di antaranya Anugrah Heni Puspitasari. Mana Anugrah yang di rumah? Anugrah Puspitasari kelas 12 MM1. Diterima di manajemen pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Mana lo Mbak Anugrah ini? Kemudian Mas Dimas Darmawan kelas 12 TKRO1, kaitannya dengan transportasi di Universitas Negeri Surabaya. Mas Dimas, mana halo? Yang di rumah, Mas Dimas? Halo? Ya. Selamat diterima di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Muhammad Adam Betram Nugraha Widi kelas 12 TKRO2 teknik mesin di Universitas Negeri Surabaya juga. Halo Mas Adam. Ya. Kemudian Mbak Belva, ada di sini Mbak Belva, ya. Selamat diterima di akuntansi Universitas Negeri Surabaya juga. Mas Raka Rizky Mahendra 12 MM2 Sain Data di Universitas Pembangunan Nasional UPN. Selamat Mas Raka. Kemudian Mas Yogi Yanuar Rahman 12 MM2 hadir di sini. Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Nurus Safira Mukhlisa 12 AKL hadir di sini, ya. Selamat 12 AKL 2 akuntansi di UNESA Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Mas Abu Sofyan 11 TKRU1 hadir di sini. Ya, Mas Abu, selamat ya. Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya. Ini menunjukkan tidak hanya kompetensi dan siap kerja, tapi juga bisa untuk bekerja. Itu di negeri dan juga di swasta. Banyak juga yang melanjutkan di swasta, termasuk di Universitas Wijaya Putra ini. Dominan juga anak-anak di Universitas Wijaya Putra itu sekaligus juga kerja. Jadi tidak hanya kerja saja, tidak hanya kuliah. Kuliah dengan kerja itu pun banyak untuk lulusan di SMK Wijaya Putra termasuk saat ini. Dan tak lupa prestasi yang sangat membanggakan, perubahan-perubahan yang sangat membanggakan, yaitu anak-anak seluruh kelas 12 mampu menanam dan mengimplementasikan pendidikan budi pekerti.
banyak perubahan mulai kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Mas Jakwan, coba bisut Mas Jakwan. Berdiri Mas, iya. Luar biasa Mas Jakwan, perubahan perilaku. Implementasi selama 3 tahun, kami sangat bangga dengan perubahan-perubahan. Kelas 10 bagaimana kemudian meningkat, bahkan sampai kelas 12. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan perubahan-perubahan tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tidak hanya keterampilan, tapi juga perilaku yang kita kembangkan di sini. Kita memang berkomitmen unggul berbasis pendidikan budi pekerti. Terima kasih Mas Jakwan perubahannya dan anak-anakku semuanya. Ini bentuk kepedulian kami untuk pendidikan di Indonesia, di masyarakat global. Harapan ini bermanfaat bagi anak-anakku semuanya, bermanfaat bagi orang tua akan peserta anak didiknya, maaf, akan anaknya. Ini harapan anak-anak bisa membawa kebaikan di masa depan. Hadirin yang terhormat, itu kaitannya aktivitas anak-anak selama 3 tahun di sini. Yang terhormat Bapak Ibu, khususnya orang tua siswa, hari ini kami merasa kehilangan atau nanti akan rindu ke anak-anak semuanya. Untuk itu, kepada Bapak Ibu orang tua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua kepada kami. Selama 3 tahun kami mendidik, memberi arahan, dan semoga anak-anak semakin baik. Dan alhamdulillah pagi hari ini itu luar biasa putra-putri Bapak Ibu. Sebanyak 144 siswa dan tadi sudah dinyatakan lulus dan menjadi alumni Wijaya Putra. Untuk itu kami menyerahkan kembali ke Bapak Ibu orang tua. Semoga anak-anak semakin bagus, semakin kreatif dan bermanfaat bagi kehidupan dan membanggakan orang tua dan masyarakat. Ini yang tujuan kita semuanya. Sekali lagi kami serahkan kembali anak-anak ke Bapak Ibu orang tua siswa. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam membimbing, dalam komunikasi dengan Bapak Ibu orang tua. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami juga minta keberlanjutan bersilaturahmi, baik itu alumni maupun Bapak Ibu orang tua. Kami anggap semuanya itu sebagai saudara keluarga besar SMK Wijaya Putra. Kalau ada sesuatu, monggo kritik, saran, masukan ke kami. Ini tujuan utama untuk pengembangan pendidikan di Wijaya Putra ini. Saya rasa itu penyerahan kami kepada Bapak Ibu orang tua, dan mungkin dalam sambutan kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan dari wali siswa. Kepada yang terhormat Bapak Slamet Priyadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang beragama selain Islam, saya ucapkan salam sejahtera.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir secara langsung di dalam acara Purnawidya SMK Wijaya Putra pagi hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga di akhir hayat kita kelak mendapatkan syafaat dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat untuk Bapak Ketua Yayasan, yang terhormat untuk Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat untuk Bapak Ibu Guru SMK Wijaya Putra, yang terhormat tamu undangan, dan yang saya cintai anak-anak didik SMK Wijaya Putra. Syukur alhamdulillah, di sini saya mewakili dari wali murid SMK Wijaya Putra mengucapkan banyak berterima kasih beribu kali kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak kami, yang mungkin mereka dalam ke sekolah melakukan kesalahan, melakukan terlambat sekolah atau apapun, sehingga mereka menjadi anak yang berilmu, yang berbudi pekerti yang baik. Semoga amal Bapak Ibu Guru semuanya menjadikan amalan yang sakinah mawaddah warahmah. Semua atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, terutama pada anak-anak kami, tentunya kami banyak kekurangan dan kekeliruan, baik secara lisan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama anak-anak kami. Dan saya mohon kepada kepada Bapak Ibu Guru semuanya, semoga amal Bapak Ibu Guru ilmunya menjadi ilmu yang sakinah mawaddah warahmah, yang fitinya wal akhirah ya, yang bisa berkembang untuk selanjutnya. Pertama-tama untuk anak didik kami, anak-anak semuanya, hasil saat ini bukan hasil yang finish, karena saya yakin bahwa anak-anak masih mempunyai cita-cita. Dan semoga cita-cita itu bisa terwujud apabila butuh keuletan, butuh ketekunan, dan kesabaran. Sehingga jenjang kalian semua ini masih jauh. Jangan cepat bangga dulu. Karena kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua, itu butuh sekali perjuangan dan keuletan. Jadi tolong jangan bangga dulu, harus melalui, untuk menempuh cita-cita itu harus menempuh lagi jenjang pendidikan yang lebih lagi. Yang kedua, tetap usahakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa restu kedua orang tua supaya cita-cita kalian semua itu dapat terwujud. Hanya mungkin itu saja pesan dari kami sebagai wakil dari wali murid. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil tauhid wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan yang terhormat Bapak Dr. Indra Prasetyo, Magister Manajemen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah,
hari ini pelaksanaan kegiatan Purnawidya. Selamat kepada anak-anak, baik yang di sekolah maupun yang sekarang sedang mengikuti secara online di rumah. Yang saya hormati orang tua siswa, Pak Selamat Riyadi yang mewakili, kemudian Kepala Sekolah SMK, Wakil Kepala Sekolah SMK, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru. Kebetulan di sini juga ada kepala-kepala sekolah, ada kepala sekolah SMP dan SMA Wijaya Putra, ada senior-senior di sini, ada Pak Sugeng Santoso, kemudian ada Pak Agus Budi Rahayu, ada Pak Suprayoga dan lain-lain. Alhamdulillah ini aktivitas ya, kita dipaksa ya sama ini, kehendak Allah selama hampir satu tahun setengah ini itu sudah tidak ada aktivitas anak-anak di sekolah. Tapi untuk SMK masih ada bonus praktek, soalnya yang itu tidak diberi di mungkin SMP dan SMA tidak. Kalau tidak praktek kan bingung juga kan itu anak-anak ya. Anak-anak sekalian, saya dengar tadi ada yang sudah bekerja, ada yang ternyata kuliah gitu ya. Baik anaknya, ini pasti anak dan orang tua sepakat. Biasanya kalau SMK kan arahnya untuk bekerja, tapi sepakat orang tua dan anak-anak untuk kuliah lagi. Dan ada yang jalan dua, ya kerja ya kuliah. Ada satu pesan gitu ya, kenapa dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional itu dua, anak itu menjadi pinter dan baik kan gitu ya. Itu tujuan pendidikan nasional. Pinter itu artinya anak-anak menjadi tahu tentang sisi akademiknya. Tapi yang disampaikan oleh perwakilan orang tua tadi, juga kepala sekolah, ada sisi yang lain yang tidak kalah penting. Dan 80% keberhasilan manusia itu ditentukan sisi yang kedua. Apa itu? Sikap dalam menjalani aktivitas, baik bekerja maupun belajar. Kalau yang dipelajari di Sekolah Wijaya Putra ada 6 nilai moral. Sebelumnya ada kuncinya 2. 2 nilai moral utama. Baik ketika saudara bekerja maupun belajar, yang pertama adalah tanggung jawab. Itu tanggung jawab mempelajari ilmu yang harus dipelajari. Tanggung jawab melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. Tanggung jawab untuk pengembangan diri maupun institusi tempat anak-anakku bekerja, apalagi kalau usaha sendiri, termasuk tanggung jawab kepada konsumennya. Apa yang dipercayakan konsumen kepada anak-anak, entah itu yang dari akuntansi, multimedia, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Ilmunya bisa sama, tekniknya bisa sama. Yang kedua, peduli. Peduli untuk pengembangan diri, peduli untuk teman-teman di sekitar, dan peduli untuk lingkungan tempat bekerja. Jangan semaunya sendiri, yang penting kerjaanku beres. Tidak itu nak.
Dua hal itu yang membedakan Anda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan itu yang terus Anda pegang sampai kapanpun, dimanapun Anda nanti berada, baik di kota Anda saat ini di Surabaya atau nanti kalau Allah mengizinkan menugaskan di tempat lain. Apalagi kalau nanti sebagai bapak atau ibu, dua hal itu penting, baik terhadap diri, pasangan hidup maupun kepada putra-putri anak-anak nanti, karena ini sudah SMA, lulus SMA sudah dewasa. Mudah-mudahan itu juga terus dibangun di Sekolah Wijaya Putra. Memang berat bagi Bapak Ibu guru untuk mendidik, untuk mengajar gampang, tapi kalau mendidik memang berat. Kenapa berat? Yang pertama, ingarso sung tulodo, harus memberi contoh. Tadi disampaikan kalau anak-anak harus tepat waktu, tidak bisa tidak anak-anak itu mencontoh guru-gurunya. Jadi guru-gurunya harus datang dulu sebelum anak-anak memang. Yang kedua, ing matyo mangun karso, jadi tetap memotivasi anak-anak untuk menjadi baik. Jadi selain memberi contoh baik, juga mendorong anak-anak, memotivasi anak-anak untuk tetap di godaan itu banyak. Nanti Mas Muni itu yang paham, setan itu ada yang gak kelihatan, ada yang kelihatan gitu ya. Godaan itu banyak, apalagi dengan sosial media saat ini. Unggah-ungguh itu tidak ada. Mohon alumni Wijaya Putra untuk lebih memperhatikan dua hal tadi. Dan selamat kepada Bapak Ibu guru, tugas masih panjang, adik-adik mereka juga ada. Kita juga harus persiapan sekarang, nanti insya Allah mulai bulan Juli sudah harus memulai tatap muka. Terima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan putra-putrinya. Alhamdulillah hari ini juga sudah banyak siswa baru. Mungkin bentar lagi sudah tutup ya Pak ya. Kalau SMA sudah tutup, awal minggu lalu sudah tutup. Karena kenapa tutup? Karena memang ada aturan. Jadi maksimal satu kelas itu kan 32. Nah, daya tampung kita berapa? Itu aturan negara. Kalau itu tidak dipenuhi, dilebih-lebihkan, dampaknya apa? Akreditasi. Nah, itu konsisten dilaksanakan. Kalau yang SMP belum ya Pak ya, akan, karena SD-nya baru selesai lulus ya, ya. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memenuhi harapan orang tua yang menitipkan putra-putrinya. Jadi ini enggak main-main ini. Nitip itu apa? Nitip didik Bapak Ibu. Ini bebannya besar. Kalau anak-anak nakal biasa sudah namanya anak ya. Namanya anak nakal, tapi dari situ dia belajar. Dari situ dia belajar. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Ustadz Asmuni Hasyim, Sarjana Agama, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang beragama, yang selain beragama Islam. Kami mohon, marilah kita kawal putra-putri kita, anak didik kita, untuk langkah selanjutnya dengan tetap mengiringi mereka dengan doa. Karena dunia digital begitu sangat mempengaruhi anak-anak kita, maka marilah kita selimuti anak-anak kita dengan doa kita tanpa henti. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa dibanggakan. Dan sebelum kami bacakan doa, kami mohon kepada saudara-saudaraku yang beragama selain Islam juga ikut mendoakan, ikut berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah dan berharap mudah-mudahan Allah akan selalu meridhai langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Purnawidya SMK Wijaya Putra. Ampunkan kami Ya Allah jika di tengah kegiatan ini ada kelalaian, ada kealpaan dan kekhilafan kami, baik yang tidak disengaja ataupun yang terjadi di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Mudahkanlah semua urusan kami Ya Allah. Bimbinglah kami agar senantiasa bisa berjalan di atas jalanmu yang lurus. Ya Allah, pemilik segala puji, kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia, telah menyelesaikan salah satu penggal penting dalam kehidupan kami. Untuk itu kepadamu, wahai sang pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasihmu, kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Ya Allah, Ya Rahman, kami juga ingin ungkapkan rasa terima kasih yang amat mendalam, terutama kedua insan yang penuh kasih, insan yang senantiasa menyebut kami dalam setiap doa malamnya, insan yang tiada pernah menghitung pengorbanannya hanya untuk kesuksesan kami, insan yang tak pernah mengenal keluh kesah dalam setiap langkah kami, insan yang selalu membuat kami tersenyum dan terus tersenyum dan berkembang. Ya Allah, kedua insan itu tak lain adalah bapak ibu kami. Ya Allah, Ya Rahim, muliakanlah mereka Ya Allah, bapak ibu kami yang sangat kami cintai dan kami sayangi. Ya Allah, Ya Aziz, kami selalu dalam pengharapan dan kecemasan, akankah kami mampu Ya Allah untuk membalas semua jasa dan pengorbanan kedua orang tua kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak ibu guru kami yang telah menghantarkan proses transfer ilmu dan peradaban kepada kami, membimbing akhlak pada diri kami. Semoga kami mampu melaksanakan apa yang telah mereka ajarkan kepada kami, dan juga kepada karyawan, pustakawan, satpam dan semua bagian yang telah membantu perjalanan pelajar kami. Balaslah semua Ya Allah. Jadikan semua yang pernah mereka berikan kepada kami menjadi catatan ibadah bagi mereka yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami Ya Allah, serta dosa para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Hadi, jalan masih panjang, masih terbentang di depan kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh kami akan melangkah, tapi Ya Allah, sungguh kami hanya berharap cintamu. Mudahkanlah langkah kami, luruskanlah jalan kami, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi kami nantinya. Karuniakanlah kepada kami Ya Allah kemampuan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa dibanggakan orang tua kami dan juga kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami tak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami harus bergerak dan terus melangkah. Ya Allah,
Dengan memohon pertolongan dan bimbingan-Mu, kami ingin ilmu pengetahuan yang sudah kami peroleh bisa bermanfaat dan barokah dalam kehidupan kami. Yang tidak hanya untuk diri kami, ya Allah, tapi juga untuk agama kami, untuk orang tua kami, dan juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak ingin menjadi seonggok manusia yang hanya menjadi beban bagi orang lain. Kami ingin menjadi penerus pembangun peradaban. Maka bimbinglah kami, ya Allah, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa melakukannya. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa menghindarinya. Ya Allah, pemilik segala alam semesta, mudahkanlah kami sebagai guru dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, serta bimbinglah kami, ya Allah, agar kami dapat melanjutkan amanah-amanah yang diberikan kepada kami, yang ada di atas pundak kami, dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jadikanlah alumni-alumni Wijaya Putra menjadi manusia-manusia yang mandiri lagi bermartabat, manusia-manusia yang senantiasa berprestasi, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga mereka, dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga guru-gurunya, serta kebanggaan bagi lembaga Wijaya Putra, dan juga kebanggaan bagi bangsa dan negaranya. Untuk semua itu, ya Allah, berikan jalan kemudahan, berikan pertolongan-Mu, bimbingan-Mu, ya Allah, berikan petunjuk-Mu kepada kami, limpahkanlah rahmat dan buaian kasih sayang-Mu, keselamatan dan lindungan-Mu, serta berkah yang Kau ridhoi. Ya Allah, Zat yang cinta akan kedamaian, hiasilah semua alumni Wijaya Putra dengan ketentuan baik-Mu, keimanan yang benar, ketakwaan yang istiqamah, serta akhlak yang terpuji dan mulia. Jauhkanlah mereka dari kelalaian beribadah kepada-Mu, kelalaian dalam menjalankan syariat-Mu, kelalaian dalam bersyukur atas nikmat yang telah berikan kepada kami. Ya Allah, jauhkan mereka dari musibah dan cobaan, fitnah dan kemaksiatan, kehinaan dan kebinasaan, serta sesuatu yang dapat menyingkirkan untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini satu sama lain. Jadikan acara perpisahan ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Jadikanlah ikatan di antara kami sebagai ikatan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami sebagai suatu perpisahan yang Engkau berkati. Ya Allah yang Malik, sungguh tak layak bagi kami untuk meminta lebih kepada-Mu, karena sungguh Engkau telah memberikan yang sangat banyak kepada kami. Ya Allah, ya Wadud, siramilah kesejukan di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan. Pimpinan sidang menutup sidang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi Purnawidya SMK Wijaya Putra kami nyatakan ditutup. Pimpinan sidang dipersilakan meninggalkan tempat diikuti wakil dan wali kelas. Demikian tadi rangkaian acara Purnawidya SMK Wijaya Putra Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyajian terdapat kesalahan dan kehilafan. Maju terus pendidikan Indonesia. Sekian dari kita.
Sampai berjumpa di tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.